Hai sahabat Karina, kali ini aku mau review kompor portable Omiko. Penasaran sama produknya? Nonton videonya sampai akhir ya. Siapa di sini yang suka camping? Atau pengen masak di teras atau taman tapi ribet bawa kompor 2 tungku? Tenang, sekarang kamu bisa masak dimanapun tanpa perlu ribet bawa kompor 2 tungku. Kompor portable Omiko dengan ukuran panjang 32,5 cm dan lebar 31 cm sangat mudah dan praktis untuk dibawa kemana saja. Ukuran gasnya juga kecil dan bisa dibeli di minimarket terdekat. Oh iya, kamu juga dapat koper untuk tempat kompornya, jadi lebih mudah dibawa kemana-mana. Cara pasang gasnya juga gampang loh. Nih, aku kasih tahu caranya ya. Pertama, buka dulu penutup gasnya. Setelah itu, masukkan gasnya ke dalam kompor. Posisikan gasnya sesuai yang ada di instruksi ya. Nah, kalau posisinya sudah pas, tutup penutup gasnya. Jangan lupa untuk mengunci gasnya dengan cara menekan tuas kunci sampai berbunyi klik ya. Nah, setelah itu, putar knob kompornya sampai bawah. Nah, gampang kan caranya? Pilihan warnanya ada 3, yaitu hijau toska, biru, dan kuning. Nah, sekian review dari aku. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih.